Pelatih Manchester United Erik Ten Hag mengikuti saran Sir Alex Ferguson soal transfer klub agar tidak salah langkah. Erik Ten Hag tetap menjaga tradisi Sir Alex Ferguson di Manchester United. Kinerja Erik Ten Hag memang belum bisa mengembalikan kejayaan seperti era Sir Alex Ferguson. Manchester United bahkan meraih sejumlah hasil negatif pada awal musim 2023-2024. Ten Hag menyaksikan anak asuhnya menelan 6 kekalahan sejauh ini. Selain 4 kekalahan di Liga Inggris, Man United juga 2 kali takluk di Liga Champions. Meski begitu, Ten Hag belum kehilangan dukungan dari seluruh staf di klubnya. Pelatih asal Belanda itu tetap diperbolehkan untuk melakukan investasi di masa depan. Untuk itu, Ten Hag mendengarkan hasil yang didapat oleh tim pemandu bakat Manchester United. Ia akan mengikuti langkah Sir Alex Ferguson dalam mengambil kebijakan transfer yang baru, dilansir dari Mirror. Ten Hag siap menghadirkan 2 pemain remaja asal Brazil. Incaran pertama Man United adalah gelandang 17 tahun Palmeiras, Luis Wilhelm. Selanjutnya, The Red Devil juga tengah mengincar gelandang serang Flamengo, Laurent. 2 pemain itu mampu menarik perhatian pemandu akad Man United yang datang ke Amerika Selatan secara langsung. Jika 2 pemain ini berhasil didatangkan, Ten Hag akan menjaga tradisi Sir Alex. Kedatangan sejumlah pemain muda Brazil ke Man United dimulai sejak era sang pelatih legendaris. Sir Alex pernah mendatangkan pemain kebat, Rafael dan Fabio da Silva saat masih bermain di akademi. Ederson juga didatangkan saat masih muda, meski ia saat itu membela klub Liga Portugal, Porto. Jadi kebiasaan Sir Alex untuk membuat para pemain muda Brasil merasa familiar dengan sistem Manchester United. Setelah dirasa cukup matang, para pemain ini bisa bermain di tim utama. Ten Hag pun mengagumi sistem yang diciptakan Sir Alex dan ingin meneruskannya. Pelatih asal Belanda itu tentu pilihannya kali ini bisa berakhir sukses. Namun sebelum memasang target tinggi, Ten Hag harus menyelesaikan proses transfer terlebih dahulu. Pada musim panas ini, sang nakoda sudah menghabiskan banyak uang untuk mendatangkan beberapa pemain impiannya. Namun sayangnya, banyak dari mereka yang belum menunjukkan performa apiknya sejauh ini. Bahkan kiper anyar mereka, Andre Onana, kerap jadi sasaran hate speech dari fans MU lantaran blunder yang ia lakukan. Karena hal tersebutlah yang membuat kondisi Manchester United di bawah asuhan Erik Ten Hag kini jauh dari harapan. Pesona Man United sudah memudar. Permasalahan yang menimpa pelatih Erik Ten Hag terlepas dari hasil kurang memuaskan yang didapatkan Manchester United akhir-akhir ini. Rangkuman statistik Transfermarkt menyebut bahwa pelatih asal Belanda itu baru memenangkan 5 dari 11 pertandingan di semua kompetisi. Alhasil, pelatih Manchester United Erik Ten Hag sekarang ini tengah mengikuti saran Sir Alex Ferguson soal transfer klub agar tidak salah langkah. Di sisi lain, nahkoda setan merah itu kini memiliki segudang masalah pada awal musim ini. Penyebab start kurang memuaskan Manchester United lantaran penurunan performa pemain hingga masalah internal. Nah, saat ini adalah waktu yang tepat untuk Erik Ten Hag memperbaiki beberapa masalah tersebut.
apalagi kompetisi sedang mengalami jeda internasional sekitar 12 hari lamanya. Dalam 10 pertandingan Premier League dan Liga Champions musim ini, United hanya mencatatkan 2 clean sheet. Salah satunya adalah saat melawan tim Burnley yang kalah dalam semua pertandingan kandangnya di Liga, dan yang lainnya terjadi saat melawan tim Wolves. Perolehan 2 clean sheet ini menggambarkan bagaimana lemahnya pertahanan Manchester United. Padahal pada musim lalu, Manchester United sukses finish peringkat ketiga karena faktor solidnya lini belakang. Namun di awal musim ini, Ten Hag kehilangan 2 back andalannya karena cedera. Mereka adalah Lisandro Martinez dan Lucas Hou. Dengan situasi tersebut, Ten Hag perlu rencana baru agar sistem pertahanannya kembali solid. Nah, di sisi lain, usai bawa kemenangan dramatis kemarin, rupanya tak bikin Eden Ten Hag dipuja-puja oleh legenda MU. Justru kiper legendaris Manchester United, Peter Schmeichel, menyemprot Eden Ten Hag karena satu bakat hebat disia-siakan begitu saja. Dilansir dari metro.co.uk, Schmeichel menyebut bahwa Ten Hag menyia-nyiakan bakat yang dimiliki oleh McTominay. Menurut dia, gelandang berusia 26 tahun itu merupakan pemain yang serba bisa. Selain itu, McTominay juga dinilai sebagai sosok yang bisa menjadi pembeda di setiap pertandingan. Akan tetapi, Ten Hag justru terus mencoba untuk menjual McTominay selama bursa transfer musim panas 2023. Hal itu dinilai terlalu membingungkan bagi Schmeichel karena McTominay merupakan pemain yang bagus. Harinya cuma 2 jam.